isteri kepada penyanyi rap MK KLQ Siti Hajar bersuara selepas rumah tangga kedua ibu bapanya menjadi bualan hangat di media sosial. Menerusi akaun TikTok, tangkap layar Hajar telah membalas komen seorang individu di mana dia menegaskan bapanya arwah Datuk Sri Dr. Sheikh Nurdin Sheikh Ahmad dan ibunya Datin Sri Hajar Sharifah Hasna Syed Hussein tidak pernah bercerai. Tambahnya, orang luar sepatutnya tidak membuat spekulasi dan berdiam diri jika tidak tahu apa-apa kerana ia boleh mengundang fitnah. Kalau kita tak tahu lebih baik kita diam, takut ia mendatangkan fitnah. Untuk pengetahuan semua, ibu saya dengan arwah bapa tidak pernah sekali bercerai, katanya. Ramai warganet lain berterima kasih kepada istri MK itu kerana memberi penjelasan dan turut meminta orang lain memberi ruang kepadanya yang baru kehilangan bapa. Dalam pada itu, segelintir individu sempat mempertikai gelaran Datin Sri yang digunakan oleh pelakon Noni Suara dan pengakuannya bahawa dia bukan istri kedua. Alayarham Datuk Sri Dr. Sheikh Nurdin disahkan meninggal dunia akibat strok di sebuah hospital swasta pada 10.16 malam 1 Oktober lalu.